Halo guys, bertemu lagi bersama Upin. Oke, Upin baru bangun nih guys. Kita bersiap-siap ya. Kita akan pergi ke stasiun kereta api untuk menjemput Ipin guys. Dia baru balik dari Malaysia guys. Oke, kita akan langsung pergi ke bandara, ke stasiun kereta api guys untuk jemput si Ipin. Let's go. Oh, Upin sarapan dulu apa ya? Kita bersihkan dulu ini mainan-mainan Upin. Aduh, kenapa jadi senjata-senjataan ini? Kita simpan dulu guys. Oke, okay, sarapan dulu. Ini ada susu sama sereal. Oke, sudah selesai. Let's go. Kita menuju ke stasiun kereta api guys ya. Semoga Ipin bilangnya hari ini dia datang teman-teman ya, tapi tidak pasti apakah benar-benar hari ini atau tidak. Ayo kita langsung pergi. Woi, Fizi, kenapa kamu? Aku sedang olahraga ya, Upin. Olahraga kenapa tiba-tiba di rumah Upin? Ya aku mau ajak kamu. Waduh, tapi aku sedang buru-buru mau pergi ke stasiun, mau menjemput Ipin. Wah, kamu menjemput Ipin mau pulang hari ini? Iya, mau pulang hari ini. Aku ikut dong, Upin. Boleh deh kalau begitu. Oke, kita berdua pergi ke stasiun ya. Oke, baiklah. Kita pakai apa ke sana, Upin? Kita berdua pakai motor Upin saja. Apa pakai mobil ya? Motor aja, Upin. Oh iya, baiklah. Ayo cepat sini naik. Ngeng. Oke guys. Wah, masih subuh ini kita sudah pergi ke terminal. Semoga aja Ipinnya datang hari ini, Visi ya. Iya. Tapi kan aku tidak tahu, Upin. Yang tahu hanya kamu sama Ipin. Oh iya ya. Oke deh, katanya hari ini, tapi belum pasti. Dia bilang hari ini dia mau datang. Tidak apa-apalah, kita berdua tunggu di terminal aja ya. Sambil kita berdua main-main di sekitar terminal ya. Oke, Upin, baiklah kalau begitu. Kita main-main di sekitar terminal aja dulu. Oke, sekalian kita tunggu kalau ada kereta yang datang. Sengaja aku datang-datang dari subuh karena ada jadwal kereta subuh kan hari ini. Oh iya, benar kamu. Kita tunggu sampai ada Isan. Isan sudah jalan sehat pagi-pagi. Isan, kamu mau pergi kemana, Isan? Aku sedang jalan sehat, Upin. Aku tidak mau main dulu, nanti aja nah. Nanti aja sudah, kalau sudah pagi ya, Upin. Oke, baiklah kalau begitu. Ayo Visi, kita tunggu si Ipin. Oke Visi, sekarang sudah pagi tapi keretanya tidak datang-datang juga ini. Iya, aku juga tidak tahu jadwal datang kereta, Upin. Sama, aku juga tidak tahu, tapi harusnya sudah ada yang lewat ya. Kenapa dari tadi subuh tidak ada yang datang ya, Visi ya? Oh, ini ada Visi. Ini Visi. Wah, iya, Upin. Itu sudah datang keretanya. Ya, tapi kita harus lihat dulu apakah ada Upin atau tidak. Eh, Upin lagi, ada Ipin. Iya, kita tunggu aja di sini. Siapa tahu kan Ipin sudah ada. Ya, kita tunggu. Pintunya mana ya? Oh, ini satu. Oh, ada dua pintunya, Visi. Iya, ada dua. Di situ satu, di sini satu. Oh, di sana satu. Satu guys. Kita lihat dua-duanya. Kita lihat dari sini biar kelihatan dua-duanya. Apakah ada Ipin yang akan keluar? Wah, tidak ada Ipinnya. Tunggu dulu, Upin. Siapa tahu dia keluar sedikit lagi. Sabar. Wah, tidak ada Visi. Bagaimana ini? Apakah dia tidak datang hari ini? Semoga aja dia keluar. Tunggu aja sebentar, Upin. Oke deh, kalau begitu kita menunggu sedikit lagi ya. Wah, tidak ada. Wah, ada penumpang yang ketinggalan. Aduh, kamu sih mbak lama-lama. Ketinggalan dia, Upin. Iya, kesian sekali dia ketinggalan kereta. Visi, kita menunggu satu kereta lagi ya. Kalau misalnya kereta tersebut tidak ada Ipinnya, kita langsung pulang aja ya. Ya oke, baiklah kalau begitu. Oke, kita tunggu dulu. Kamu main kemana kemarin? Aku main sama Isan di pinggir pantai. Kita main perahu-perahuan. Oh, begitu ya, Upin. Upin di rumah seharian kemarin tidak jalan-jalan keluar rumah. Kenapa kamu tidak main dengan aku sama Isan? Aku lagi malas main. Wah, ini kereta kargo. Tidak mungkin ada Ipin kan di sini. Ini kan untuk barang, bukan untuk orang. Upin, kenapa kamu naik di kereta? Tidak, cuma sebentar. Aku juga mau ikut. Jangan, kamu nanti bisa terluka karena kereta ini masih jalan. Iya ya? Iya. Tuh kan. Nah, kalau sudah berhenti kamu boleh naik. Ayo coba kamu naik. Kalau kamu bisa naik. Sini Visi, naik. Coba sini naik. Visi, aku tidak bisa naik, Upin. Ya ampun, ya sudah kalau begitu. Tidak usah naiklah, keretanya sudah mau pergi. Oke. Waduh, ayo kita tunggu satu kereta lagi. Semoga ada satu kereta penumpang yang akan datang ya. Iya, ini cuma ada kereta kargo yang datang setelah kereta penumpang yang pertama. Itu makanya kita tunggu sekali lagi. Sebelum Upin dan Visi akan pulang,
Ya kan, Visi? Iya, aku pengen pulang ini, Upin. Belum sarapan soalnya. Aku kan tadi lagi olahraga. Oh iya, kamu olahraga tadi ya? Visi, Visi, ini ada kereta. Oh iya, Upin, ada kereta itu. Ini kita lihat apakah Ipin ada di sini atau tidak. Ayo kita tunggu. Ayo kereta cepat berhenti. Oh, kita dari sini, Visi, biar kita lihat dua-dua pintunya. Dari arah sini. Oke. Pintu yang pertama mana ya? Oh, itu di sana. Ayo kereta, berhenti. Apakah? Nah, sana ada Isan lagi, Visi. Iya, dia sedang jalan sehat sepertinya, Upin. Wah, ada Upin kawin yang keluar. Iya, waduh. Tidak ada Ipinnya, malah Upin KW yang keluar ya. Iya, waduh. Kita tunggu lagi sebentar. Wah, Isan naik kemana itu? Oh, Isan KW itu, Visi, bukan Isan asli. Ya, sepertinya begitu, Upin. Ya, tidak ada Ipinnya dong. Eh, jangan masuk. Aduh. Keluar. Mana Visi? Visi? Upin, kukira kamu sudah ikut naik kereta. Tidak, waduh, ternyata Ipin tidak datang hari ini, Visi. Ayo cepat kita balik. Kamu sarapan di rumah Upin aja ya. Iya, boleh. Waduh, ternyata Ipin tidak datang hari ini ya. Iya, kukirain hari ini, Visi. Aku sudah capek-capek datang dari subuh-subuh. Dia tidak ada. Kamu sih tidak tanya kepastiannya Ipin datang hari apa. Ipin juga tidak tahu, katanya. Kan dia bilang sama tantenya dia mau pulang hari ini, tapi sepertinya tantenya bilang lebih baik besok saja. Jadi dia agak bingung mau pulang hari ini atau besok. Yang dibilang Upin belum pasti hari ini, tapi Upin sudah tidak sabar menjemput dia. Tidak apa-apa lah ya, nanti besok baru kita jemput lagi ya, Visi, pakai mobil. Iya, Upin, boleh kalau begitu. Oke, baiklah.